Penyanyi dangdut Uut Permatasari akhirnya mengungkap alasannya dirawat di rumah sakit beberapa bulan yang lalu. Ia menampik pernah terpapar virus COVID-19. Uut Permatasari dirawat di rumah sakit karena mengalami keguguran anak keduanya yang baru berusia 2 bulan. Bahkan kandungannya harus dikuret. Ini diungkap saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan Jakarta Selatan belum lama ini. Meski begitu, ia tak mau berkecil hati karena ini sudah menjadi kehendak Tuhan. Ia tetap berharap akan mendapatkan momongan lagi tahun ini. Banyak yang bilang itu sakit apa kena COVID, ada enggak? Karena memang waktu itu kan saya kayak telat gitu loh. Kayak telat, oh mungkin ada dedeknya lagi mungkin. Ternyata Tuhan belum kehendak. Berarti kalau sekarang 2001 ingin mencoba lagi ya. Program lagi Bu. Secepatnya sama Allah. Ingin nyusul biar punya adik lagi Mas Rafi gitu. Apa aja program Bu? Program Bang. Program sih enggak, mudah-mudahan 2001 inilah gitu. Saya sama suami juga ininya cepat punya omongan lagi. Tapi mungkin dengan liburan atau kemana gitu. Saya nggak bisa liburan kemana-mana ya Mas, posisinya kalau pandemi kayak gini gitu kan. Jadi pokoknya kita enjoy aja gitu. Kalau memang Allah itu kalau ngasih itu pasti di saat yang terbaik dan tepat gitu kan. Apa yang saya mau belum tentu yang terbaik buat saya dan suami, tapi apa yang Allah berikan untuk saya itu pasti yang terbaik gitu kan. Karena memang kalau kita kan anak itu kan misalnya nih kita udah telat 2 bulan gitu, tiba-tiba Gusti Allah nggak berkehendak gitu kan, jadi ya nggak jadi gitu maksudnya. Ini kan semua titipan sama dari Allah gitu. Berarti nggak putus asa untuk mencoba lagi ya Mbak Uut? Saya nggak akan putus asa karena saya percaya bahwa yang penting kita pikiran kita rileks gitu ya, kita nggak stres, kita menikmati hidup ini. Terus apalagi di pandemi seperti ini kita juga harus menjaga kesehatan kita, menjaga imun kita gitu kan. Dan aku nggak pernah berat sih mikirnya gitu. Mudah-mudahan cepet dikasih gitu. Makanya kalau aku tuh, jadi gini, ini pengalaman aku tuh kalau sama suamiku tuh, dulu waktu anak pertama itu, Mas Rafi, aku tuh nggak kasih tahu loh kalau aku tuh hamil waktu 1 bulan. Saya tuh tes dulu sampai 6 kali. Baru sudah 2 bulan, mau 3 bulan tuh baru saya kasih tahu suami. Saya lagi ini, hah? Gitu, saya kasih surprise ya, yuk kita ke dokter kandungan gitu. Wah, baru sudah 3 bulan, begitu. Jadi seneng dia, wah gitu, waktu anak pertama kan. Nah, yang kemarin tuh, terlalu cepat ngomong kok kayaknya ini ya ini gitu. Ya sudah. Sejak menikah dengan Tri Govarudin Pulungan, penyanyi 38 tahun ini dikaruniai seorang anak bernama Rafif.